Halo bosku, masih tetap di daerah Riau, tepatnya di Inu, karena kurang terdiri bosku. Sedikit kami informasikan bosku, ini jalan karena longsor yang membuat sangat susah di perbaiki bosku, walaupun sudah dan jam sudah menunjukkan jam 6 sore bosku. Dan alat-alat pun sudah pulang ataupun sudah istirahat. Dan truk pun harus berani dan tidak mengharapkan pertolongan lagi. Semua harus menunjukkan skill ataupun kekuatan truk masing-masing bosku. Dan di sana sepertinya masih banyak truk Hino yang masih antri bosku. Guys. Dan bisa kita lihat bosku, situasi jalan ini sudah semakin dalam. Seorang udah nang nonton ini kan di TikTok. Kita kan ada kawan seperti ini. Ujungnya malam tapi mati dikini aja mbak bu. Enak kan tidak mengkalau bandar gua bikin poting gak? Dan sepertinya di belakang sana ada terlihat truk Peugeot 220 PS yang bermotor sawit itu. Dan yang di truk itu biasanya motornya sekitar 2 ton. Yeah.
sebagian ada takut gas. Jadi nanya aman jalan tuh. Aman tadi kok sekarang kita enggak tahu gitu. Sekarang kita lihat bosku sudah semakin terasa. Dan lagi kerja ini mobil. Dalam. Tidak di gas kan? Saat ini dah lah. Yang lain juga. Lewat nih. Ah, kena aku lewat. Ha. Nah, ini belakang sana ada truk kuso. Namun itu kosongan bosku. Nanti akan bisa lewat dari jalur kiri.
kan sepertinya di sana sudah mulai muncul toren 220 BSB yang bermuatan batu bara. Kok giliran busuk kok begitu ya? Mungkin apa terlalu sempit. Kangkangnya kan beda sama apa ini? Hino. Ya kan? Lebih kangkang apa? Hino. Rendah mungkin. Tchau.
Ah. Ini 500 ribu.